Ini adalah courtesy dari Bali TV dan ini adalah posisi pesawat yang memang sedang terbang secara bersamaan sekitar pukul 3 waktu Bali. Pesawat yang naik ke atas adalah pesawat yang jatuh, ya. Itu yang dianggap manuver tadi, ya. Tapi ternyata memang untuk menyelamatkan barangkali, untuk menyelamatkan itu lebih parah, naik dulu ke atas, melontarkan parasit darurat dari kursi pelontar, dan kemudian keduanya menyelamatkan diri, ya. Dan ini mungkin yang tadi informasi pertama kami dapatkan dari Pak Ida Bagus, bahwa Pak Ida Bagus mengatakan ada senggolan. Ternyata tidak ada senggolan sama sekali, tapi mungkin yang ada adalah ada sedikit gangguan teknis dalam pesawat tersebut. Ini adalah Pangdam Udayana, Bapak Rahmat Widianto, ketika sesaat setelah mendarat yang digunakan mendarat. Ya. Dan kita masih menunggu satu lagi pilot yang memang membawa pesawat tersebut. Ya. Kita lihat kondisinya cukup prima, ya, bisa dikatakan begitu karena bisa berdiri dan komunikasinya masih lancar. Sementara ini adalah pilot yang terbaring di sana. Ini adalah pilot penerbang Ramo Sinaga. Nah, ini adalah Pangdam Udayana yang mungkin saja kakinya terkilir, mungkin ya, karena memang kursi pelontar secara tiba-tiba membuat mereka harus terbang menyelamatkan diri. Ya. Dan ini adalah penerbang, dikabarkan kepala Ramo Sinaga terluka. Iya, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ini adalah pilot yang membawa pesawat yang di dalamnya terdapat Pangdam Udayana.